Saya dari Kampung KB Pendidikan Mana, Desa Haur Kuning, ya, Kecamatan Nusaera, Kabupaten Kuningan, yang alhamdulillah di tahun ini kami meraih hasil yang memuaskan, yaitu juara satu tingkat provinsi. Alhamdulillah juga kita akan diajukan langsung untuk menuju ke tingkat nasional. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi aja kepada rekan-rekan semua mungkin yang di sini, semuanya adalah kepengurusan di Kampung KB. Dari awal alhamdulillah kita telah diberikan beberapa materi, yaitu tentang penataan di rumah data. Mungkin banyak juga yang belum memiliki rumah data. Intinya rumah data itu bisa bekerjasama dengan pihak desa ataupun bisa bekerjasama dengan masyarakat, yaitu dari donatur setempat. Itulah yang diterapkan di tempat kami. Makanya kami selalu berkolaborasi dengan pihak desa dan dengan masyarakat. Intinya untuk pertama memudahkan dulu pembuatan rumah data, yang mana sekarang juga saya alhamdulillah bisa dihadiri ke sini itu dengan kepala desanya. Mungkin hanya dari Kuningan saja ya kepala saya di sini. Ini Pak Kadesnya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Desa dan Pak Kuning. Mungkin ini salah satu Pak Desa yang bisa hadir di sini ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari awal, ini harusnya Pak Kadesnya juga hadir. Jadi biar mengetahui apa yang disampaikan dan anggaran pun bisa dianggarkan. Karena kalau hanya rekan-rekan saja, agak sulit juga untuk menyampaikan. Karena kurang bukti atau kurang pemahaman bisa jadi, ataupun cuek itu bisa jadi. Tapi mudah-mudahan semuanya seperti kepala desa Desa Haur Kuning lah, ya. Yang selalu aktif dan kompak mengikuti Kampung KB ini. Intinya kita selalu kompak dengan masyarakat. Semua data pasti akan dimudahkan kalau seandainya dari kepengurusan Kampung KB-nya itu bisa kompak dan bisa bergotong royong. Kalau pihak desa, insya Allah selalu untuk di tempat saya selalu mendukung dengan adanya Kampung KB. Maka dari itu kita harus terus berjuang mendekati kepala desanya, mendekati perangkatnya, supaya kita diberikan kemudahan untuk mempunyai rumah data. Karena data walau kita sudah punya, tapi rumah datanya tidak ada kan, kita juga belum maksimal. Maka dari itu mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, saya hanya memotivasi saja.